Syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa'. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, jamaah sidang majlis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, majlis taklim Sindoro ya, yang semoga Allah berikan keistiqomahan di atas kemuliaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pemirsa streaming Al-Zifi channel dan Instagram isb.bawazir, yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita kembali mengudara di sosial media, di streaming ini. Kita akan menuntut ilmu bersama, membahas tentang banyaknya dosa-dosa yang dianggap lumrah dan biasa, diremehkan oleh banyak orang, padahal waktunya di atas dunia ini bukanlah sesuatu yang lama. Sangat disayangkan sekali kalau seandainya mereka tidak memahami ini. Maka kita akan coba bahas lanjutan bahasan tentang 100 dosa yang diremehkan oleh wanita ini pada bab penyimpangan dalam masalah akhlak. Di dosa yang ke-83 ini ada dosa yang dibilang durhaka kepada kedua orang tua. Salah satu bentuk kabair, dosa besar dalam Islam ini, yang sering terjadi pada sebagian wanita, yaitu durhaka kepada kedua orang tuanya, menganiaya keduanya, menyia-nyiakan hak-hak keduanya, dan menyusahkan keduanya. Subhanallah, apa yang membuat mereka dikatakan seperti itu? Ya, karena banyak sekali hal yang seharusnya dilakukan oleh wanita manakala masih memiliki orang tua untuk bisa berbakti. Cuma terkadang dunia dan aktivitasnya ini membuat kita lupa bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan syariat yang diperintahkan setelah kita mentauhidkan Allah. Allah yang mengatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ada perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Di dalamnya luas, ada salat, zakat, puasa, haji. Wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Yakni ihsan itu ada tidak ada mereka, nampak dan nampak mereka. Ya, apalagi wanita kelak menjadi seorang ibu yang bakal punya anak, yang harusnya belajar dari orang tuanya sendiri untuk bisa menjadi seorang ibu yang baik, madrasah untuk anak-anaknya. Dan ini nggak bisa didapat dari bangku sekolah. Tentu harus melihat jam terbang orang tua. Cuma yang terjadi tidak, entah bagaimana, karena mungkin tuntutan untuk bisa bertahan dalam hidup ini, mulailah banyak berpikir bagaimana menghalalkan yang diharamkan. Bahkan sampai tabarujal jahiliyatil udah menyerupai orang-orang kafir dalam berdandan. Kenapa? Karena memang harus kerja, harus apa ya, siap untuk dilamar. Bas, intinya banyak aktivitas dunia ini yang merubah fungsi dia untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Sementara kita tahu bahwa orang tua ini yang paling berjasa dalam hidup kita. Ada sebuah riwayat dari Abi Hurairah ketika beliau mengatakan,
Seseorang pernah berkata, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku pergauli dengan baik?" Beliau bersabda, "Ummuk." Beliau bersabda, "Ummuk, summa ummuk, summa abuk, summa adnaka adnaka." Dulu Abu Hurairah mengatakan bahwa ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku pergauli dengan baik?" Ada tanya orang ke Rasul. Beliau mengatakan, "Ummuk, ummuk, ummuk, summa abuk, summa adnak, adnak." Ibumu, 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 ayahmu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, waktu yang singkat wanita bersama orang tuanya, ini adalah golden time. Waktu emas yang harusnya dia bisa menyimpulkan. Karena biar bagaimana, bukan nunggu jadi istri, tapi rumah lebih baik buat perempuan dalam kondisi dia menikah atau dia belum menikah. Wallahu a'lam. Bisa menyimpulkan bagaimana ibunya bertahan dalam rumah, menjadi bidadarikah, menjadi orang yang memfasilitasi orang yang di rumah, betul-betul pelipu lara, membuat orang yang tinggal di rumah nyaman, sampai orang mengatakan, "Baiti jannati, rumahku surgaku." Orang bisa merasakan surga karena memang ada perempuan dalam surga tersebut. Bukan keenakan di luar, apalagi bergaul dengan yang tidak baik. Di depan handphone aja. Kerjaannya depan TV, hidup bareng remote. Nunggu dilamar. Yang mau ngelamar temannya remote siapa? Siapa yang mau melamar temannya remote? Lah, madrasah, madrasah. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang utama. Dan madrasah ini butuh jam terbang. Muallimnya siapa di dalamnya? Ya kalau cuma di rumah bengang-bengong, tidur, bangun, tidur, bangun, sumur, kasur, dapur, hidup cuma nunggu dilamar. Innalillah. Gede di depan TV sama depan handphone. Yang mau sama temannya handphone siapa? Yang mau sama temannya TV siapa? Kita butuh madrasah. Laki-laki disuruh cari perempuan yang baik. Tazawwadul wadudul walud. Cari perempuan yang al-wadud, al-walud. Al-wadud, yakni penuh ulas asih. Orang yang rahmatnya banyak banget. Yang berilmu. Yang dia tahu konsekuensi dia menikah jadi madrasah. Buat keluarganya, bukan nyari duit. Ini sekarang heboh, perempuan harus kerja. Nggak bakal ditanya. Yang ditanya, anak lagi di mana? Dididik apa belum? Itu baju yang dicuci punya suami kamu, kok si mbak yang nyuci? Yang bikin kopi kok si mbak? Yang masak kok si mbak? Bismillah bu, suami suruh nikah sama mbak. Ya, bukan, bukan. Anda bukan pajangan dalam rumah, bukan. Minta izin sama istri, sama suami untuk bisa bertendang ke rumah ibu, bergaul, tanya bagaimana menyikapi rumah tangga, bagaimana bersabar, bagaimana bisa menjadi bagian yang terpenting dalam rumah tangga, tanya. Suami yang baik akan mengizinkan. Ya, bergaul kamu sama ibu kamu sana, sudah. Cari ilmunya. Karena kamu yang bakal melanjutkan nanti. Kamu buk umuk, umuk, summa abuk, summa adnak, adnak. Dan seterusnya, berarti memuliakan perempuan ini. Nah, siapa perempuan yang dimuliakan? Ya, al-wadud, al-wadud. Orang jadi al-wadud ini bukan semerta-merta laduni, bawaan orok. Harus belajar. Kalau ngedidik anak cuma modal ngebentak sama teriak mah. Taruh di hutan aja, ini anak didik sama serigala. Ya, Anda wanita, ya gak perlu ngegonggong. Ya, perlu ilmu yang dikedepankan, ini penting sekali ini. Jangan main-main lah masalah kayak beginian. Ya. Kenapa? Karena baiti jannati yang kalian hayalkan itu rumahku surgaku, isinya bidadari. Ya. Bukan algojo, bukan sipir, bukan satpam penjara, bukan. Ya. Masya Allah. Jadi betul-betul mesti menjadi madrasah yang baik. Bagaimana caranya, Ustaz? Contoh orang tuamu.
ridha Rabbi fi ridha al-walid wa sakhta Rabbi fi sakhta al-walid. Ya, Rasul bersabda dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar, ridha Rabbi fi ridha al-walid wa sakhta Rabbi fi sakhta al-walid. Keriduan Allah itu ada dalam keriduan orang tua, dan kemurkaannya pun ada pada kemurkaan orang tua. Makanya sejak awal menikah tuh udah ada obrolan banyak sama suami. Ketika ada yang mengkhitbah kamu, ya, ada yang mau melamar kamu ini, ya diomongin. Ketika nazar, ta'aruf, nazar, khitbah, obrolin. Ya, kamu mau nikahin saya? Ya, insya Allah, kata yang laki-laki. Bagus, alhamdulillah. Tapi kamu perlu tahu sebelum kita menikah ini saya punya tanggung jawab. Saya ini perempuan atu-atunya atau perempuan paling tua atau perempuan yang bekerja menghidupi keluarga. Saya kreditin ayah motor, noh. Ibu juga ada perabotan lenong rumah tangga yang saya kreditin, noh. Nah, kalau saya nikah sama kamu, saya nggak boleh kerja. Terus yang meng-backup itu semua siapa? Takut orang tua kecewa. Di tengah jalan kreditan nggak diterusin. Tolong bisa nggak kalau nanti menikah, bantu paling nggak bisa membackup lah. Bilang, jangan bikin retak hati orang tua. Ini enggak, kadang-kadang udah nikah, udah in the high. Loh, ngayap udah berdua melaki dah, pada honeymoon. Kayak tahun madu. Ngayap kemana aja. Orang tua bengong, Masya Allah. Apalagi zaman lockdown begini, apa dibikin bingung betul-betul. Ya Allah, serba salah, kata orang tua. Ngapa? Ya, tuh, pemerintah bilang kita enggak boleh keluar rumah. Sementara yang punya kontrakan, enggak bisa bayar, suruh kita keluar rumah. Saya bingung, milih yang mana? Ya ah, udah pilih yang mana. Ya, 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 Masya Allah, perlu diperjelas ketika kamu menikah. Nanti jangan menelantarkan yang ada, jangan. Jangan menelantarkan yang ada, jangan. Ya, jangan sampai durhaka, jadi anak yang durhaka, jangan sampai. Dan orang tua juga perlu paham, kalau perempuan sudah menikah nanti, terjadi ijab kabul, saya terima nikahnya fulana binti fulan, dengan mas kawin seperti yang disebutkan, di atas dibayar tunai, sah dari pundak ayahmu, pindah ke pundak suamimu. Sekarang dia suamimu, bukan cuma sekedar suami, lelaki yang berhak kau muliakan lebih daripada kedua orang tuamu. Kalau dulu sebelum nikah kau tahu fala taqul lahum uff, enggak boleh bilang ah cih sama orang tua. Habis nikah enggak boleh bilang ah cih juga sama suami. Ini mah enggak malah ngegas. Suami bilang, "Masak mah, masak." Ngomong mulu, aduh galak benar. Enggak ada kopi mah, ada bikin diri. Waduh, masuk. Ya, jangan nanti rugi loh. Ya. Sama tukang sayur apa lemesnya, Masya Allah. Abang, apa kabar? Ya Allah, abang. Sama suami. Apa sih? Itu tukeran aja dah. Kang sayur jadi suaminya, mendingan kalau begitu. Heran, ya. Kadang kita meletakkan yang paling gampang dalam bentuk senyum pun kita gak mampu. Udah para wanita nih, ya Allah, yuk berilmu, yuk kita belajar. Umur tuh sebentar. Target hidup jadi al-wadud, al-walud. Siapkan welas asih yang banyak, stok rahmat yang banyak untuk rumah tanggamu, perbanyak jumlah anak kalau kau mampu. Karena masa kita paling berapa kali pemilu lagi nih, emang ibu umur berapa tahun lagi ke depan? Jadi kalau meninggal besok siapa yang bakalan doain? Bagaimana suami senang enggak? Karena kata Rasul apa? Idza matat imra'ah wa zawjuha radin fakanat min ashabil jannah. Ay imra'atin matat wa zawjuha radin pekadat bin ashabil jannah. Karena gini, nikmatnya jadi perempuan nih. Kalau ada perempuan yang wafat, kata Rasul, dan ketika dia wafat, suaminya ridho dengan kehidupannya sebelum wafat. Masya Allah, sorga jaminannya. Sorga jaminannya. Berarti kan mengambil hati suami, ya tapi suami yang mana tadi? Suami siapa? Kayak kan yang baik-baik, yang penting gitu ya. Makanya dari pertama nikah harus yang sama orang baik. Jadi memang betul-betul dia berbakti. Kalau cari yang sempurna ya bukan di dunia. Nggak ada orang yang sempurna. Cuma memang harus tahu fungsi saja ya gitu loh. Ini kita lagi ngomong perempuan nih ya. Laki-laki jangan merasa aman nih. Ya, jangan merasa aman. Harus tahu nih. Harus mengerti bahwa ada kebaikan yang mungkin perlu digarisbawahi gitu loh. Ya, bahwa perempuan menggapai kemuliaan.
seperti yang ditawarkan dalam agama untuk bisa menjadi madrasah untuk keluarganya. Ya, tentu berbakti. Nanti kalau sampai banyak kebaikan yang sudah dia lakukan, dilala ajal menjemput dia, suaminya ridho dengan kehidupan sebelum dia meninggal, wallahi sorga. Sorga. Nah, di situ ilmu yang bermanfaat, sedekah waktu hidup, doa anak yang soleh. Ya, jadi ilmu yang dikedepankan. Intinya belajar dari ridho orang tua yang harus dia dapat dengan cara yang baik tentunya. Allahu a'lam bishawab, ya. Karena banyak sekali orang yang terjebak dalam kesalahan ketika enggak paham bahwa kemudahan itu datang dengan apa yang Allah syariatkan. Belajar menerima syariat tersebut. Masyaallah, ya. Yang belum punya anak mudah-mudahan dimudahin nih, ya. Belajar jadi orang punya anak tuh enak. Jadi orang tua baru berasa gitu. Iya, ya. Memang banyak kurangnya kita manusia. Kurang lebih lah banyak minta maaf lah. Kalau nuntut sempurna ya bukan di dunia. Nah, menyiapkan maklum yang banyak, ya. Gak usah dikepohin, Bu, sama HP laki. Oh, pergaulan suami, udah lihat, yang penting tiap hari dia bahaya, udah husnuzon aja, udah. Jangan dibikin pusing, ada ngedrop imun rendah. Nih, zaman penyebaran virus nih. Digampangin aja. Ya kan kalau jodoh, takdir, maut kan Allah yang ngatur. Ya. Ibu pegel punya suami, ganjen, genit, udah doain aja dapat hidayah, udah. Ya kalau udah takdir mau bilang apa? Emang dia harus nikah lagi atau bagaimana kan? Ya sudah, qadar Allah wa masya Allah. Kecuali dapat orang yang enggak baik, dinikah sama orang yang enggak benar, ya lain cerita. Ya sama orang yang baik nanti jadi baiknya. Udah husnuzan lah, survive lah. Tetap jadi bidadari yang terbaik. Ya, jangan berubah fungsi. Kemudian dosa yang ke-84. Memutus tali silaturahmi. Ya. Memutus tali silaturahmi. Di antara bentuk kemungkaran yang sering terjadi pada sebagian wanita adalah apa yang diusahakan agar suaminya putus hubungan dengan kerabatnya. Nah, ini dia nih, kalau love-nya is blind begini. Ya sebenarnya suami juga harus tahu diri. Saya bela ini perempuan sekarang nih. Suami harus tahu diri, ada jam-jamnya. Ada jam di mana dia menikah dengan perempuan dan punya anak, ada jam buat mereka. Ya, jangan sampai jam mereka terganggu, itu namanya wajib nafkah batin dan lahir. Tapi bukan berarti diikat sampai enggak boleh ngapa-ngapain. Nah, Bu, suami jangan keikan dalam sumur, Bu. Ngelinter aja di situ. Jangan. Suruh keluar. Harga diri laki-laki itu kerja. Bilang sama suami jangan kalah sama burung cerukcuk, temannya kutilang tuh. Yaqdu himasan wa taruhu bitonan. Burung aja suruh pergi pagi balik sore, masa suami dipegangin aja kayak layangan calung, oh yang aja di rumah, jangan, suruh dia keluar, rasakan kenikmatan ada dia dan gak ada dia, ini kan asiknya hidup nih, istilahnya laut yang bergelombang lah, kalau laut tanpa gelombang itu kan kayaknya bukan laut, rumah tangga tanpa prahara juga sama seperti itu, jadi tolong. Ketika dia ada, ketika dia enggak ada. Sehingga ini asik, maju mundurnya asik nih. Oh iya, kadang butuh, kadang kita pengen begini-begini. Masya Allah. Ya, jangan sampai suami enggak boleh bergaul. Enggak ada ulama dari, lahir dari sum-sum lelaki yang tidak bergaul tuh enggak ada. Rata-rata ayahnya ulama tuh orang yang bergaul sama orang baik. Suruh dia bergaul, suruh dia keluar. Tapi kewajiban jangan sampai dilecehkan. Jangan perintahkan suami putus silaturahmi. Ibu sih gak mutus, cuma cara ibu ini membuat suami gak nyaman bergaul. Jangan. Bikin akad. Kalau kita nikah nanti bulanannya bagaimana? Kalau kita nikah nanti tinggal di mana? Kamu di mana, gimana? Terus perlu ada akad. Setelah itu sudah diberikan, sisanya biarkan. Mungkin dia harus bergaul sama keluarganya, sama ibunya, sama saudaranya, sama teman-temannya. Gak masalah. Itu refresh kok, membuat dia nyaman dalam hidup. Tapi dia punya kewajiban. Kan apa misaqun ghaliza, ikatan yang kuat ketika ijab qabul itu kan sumpahnya ke Allah langsung. Ya, kita mulai berhusnuzon. Jadi jangan sampai, kan ada perempuan yang enggak demen lakinya bergaul. Enggak boleh lakinya nih ngobrol sama teman, tamu datang kebanyakan cemberut. Alah, udahlah ya. Kalau enggak kuat ngomong jangan kelamaan. Ya, sayang umur enggak lama. Cuma buat ribut doang dalam rumah tangga. Sayang, sayang.
Jangan terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan ini. Ancaman Rasul itu dalam sebuah riwayat dari Zubair bin Mut'im, dikatakan Nabi pernah bersabda, la yadkhulul jannah qati'. La yadkhulul jannah qati'. Tidak akan pernah masuk surga qati'. Orang yang suka mutus silaturahim. Dia sih enggak mutus, cuma gara-gara dia orang putus silaturahim. Jangan. Bencinya kalau suami dekat sama ibunya, innalillah. Bencinya kalau suami dekat sama keluarga suami, ya Allah ya Karim. Bencinya ini si istri sama suami, kalau suami bergaul sama teman-temannya, Allahu Akbar. Kalau rumah tangga bakal menelurkan dosa asal cerai, pisah. Udah. Ruwet nih rumah tangga. Ini rumah tangga harusnya membawa kalian ke surga, bukan membuka pintu neraka. La yadkhulul jannah qati, kata Rasul. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutus silaturahim. Buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu. Banyak hadis tentang masalah kayak beginian. Akadnya saja. Pak, bergaul ya, Pak. Bergaul, Pak. Bergaul. Ya, yang penting kewajiban jangan putus, Pak. Tapi tolong kalau bisa juga lindungi kami di waktu malam. Kalau gak ada hal-hal yang penting, diam di rumah, jangan kemana-mana. Udah asal. Sisanya suruh pergi. Dia mau ngapain di luar urusan situ. Hei wanita, Anda tidak terbebani dosa suami. 100 dosa dia lakukan terang-terangan maupun ngumpet-ngumpet di handphone. Anda gak nanggung dosa. Ya, karena dia, ya ini ra'in. Dia adalah pemimpin. Innallaha sa'il kula ra'in ama istara'ahu. Allah bakal tanya setiap pemimpin. Yang mimpin itu suami. Jangan disibukin nyari aib suami sudah. Syukuri kebaikan yang dia miliki. Semoga Allah tambah kebaikannya. Jangan sampai dihakimi, dicari salah. Ibu temukan salah banyak dia. Wallahi ibu gak tanggung dosa. Pun ibu harus tahu. Kalau suami menemukan satu kesalahan ibu saja, suami yang tanggung dosa. Tenang bu, kalau sudah menikah aman, dosa suami yang tanggung. Harusnya suami yang bawel. Ini enggak. Akhirnya suami jadi orang yang takut kemana-mana. Takut sama istri, kayaknya gagah kayak singa. Di rumah kayak anak kucing. Meow, meow. Kelihatannya koker bewa, ngomong, kenapa? Pak, ya. Ya, meow. Ya mau sampai kapan seperti itu? Gak ada ulama punya ayah takut sama istrinya, gak ada. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih kuat mimpin perempuan. Harus tegas tapi bukan kasar. Hei laki-laki dengerin nih, bukan kasar. Jangan, gak boleh. Khiyarukum linnisaikum. Nabi muliakan para sahabat. Yang paling baik di antara kalian, wahai para sahabat, depan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang enggak dilakukan keagamaannya, beliau mengatakan, khiyarukum linnisaikum. Yang paling baik di antara kalian bukan penghafal Quran, bukan ilmunya yang banyak, yang lembut sama perempuan-perempuan kalian. Baik perempuan diterjemahkan ibu, adik, kakak, perempuan, atau istri-istrinya. Dari zaman dulu tuh, istri-istrinya enggak satu istri tuh. Ini syariat, ya kita ngomong agak pahit, cuma memang asik, nggak apa-apa. Kalau kita belum mampu istighfar saja sudah. Intinya lihat. Apa susah diatur suami saya gini-gini? Ibu-ibu jangan curhat masalah rumah tangga dulu, ya istighfar saja. Harusnya dari awal menikah cari orang yang baik. Sekarang kalau buah dipetik busuk mulu, jangan komplain sama ustadz kenapa busuk. Yang nanem siapa? Bibitnya dari mana? Lalu kita gak tahu dia pilih siapa, nanamnya pun kita gak lihat. Buah busuk kita dikomplain. Ustadz mah enak kalau ngomong begitu. Saya yang ngadepin tiap hari, Ustadz. Ya kalau saya yang ngadepin berarti saya yang berumah tangga, kan begitu? Ya wajar dong, situ yang ngadepin lah, situ yang punya masalah. Makanya direvisi nih. Ya. Ngobrol berdua, bu, sambil ngeteh sama laki. Ini ngomong kalau mulai tanggal 25 doang, tanggal 30. Tanggal 1 cair, gak ngomong-ngomong lagi tuh. Mulai ngambek tanggal 21, 22, 23 cemberut. Pintu keraka, krekek, gak ada orangnya. Kaki sambil nonton, keraka, krekek. Paham tuh, belum ada bulanan kalau begitu tuh.
sayur mulai cemplang, nasi pada perak, batunya nggak dibersihin. Laki habis makan batu mulu digigi. Komplain dikit dia ngomel. Ini nasi batu mulu, udah nih akhir bulan yang ngomong mulu itu. Kalau yang seliter 4.000 emang begitu batu mulu. Ada yang 3,5 barang makadam mau gitu. Harus paham tuh ya. Iya, itu urusan situ dah. Ya diomongin baik-baik supaya enggak terjadi nih. Ya kita pengen rumah tangga kita nih ya Allah kayak yang didoain waktu kita nikah dulu, masih ingat enggak? Zaman kita nikah belum didoain begini sih ya. Barakallahu lak wa barakalik wa jama bainakum fi khairin. Tuh dulu belum ada didoain begitu. Pada belum paham cuman sakinah, mawaddah, warahmah. Mengadain sholat kagak. Sakinah mawaddah warahmah. Ya. Sudahlah ya, masih bisa-bisa kita bertobat. Ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilai yumatti'kum mata'an hasanan. Kalau pengen mendapat kenikmatan yang baik, ya udah beristighfar dari masa lalu sudah. Duduk manis sama suami, Pak. Ini kita mau kemana rumah tangga nih? Papa kan nahkoda, ini kan bahtera, Pak. Di gelombang cinta kita nih menuju surganya Allah. Tolong dong, Pak, rapiin agama. Ya saya ngelihat, saya nggak ngelihat. Tolong, Pak, sholat 5 waktu, Pak. Yang 3 waktu Syiah. Bapak kan bukan Syiah kan? 5 waktu, Pak. Kasih kami yang halal. Saya nggak pernah tahu Papa kerja apa. Masya Allah. Jadi di luar tolong jaga, Pak, takut sama Allah. Oke, insya Allah, Bu, doakan ya supaya suami menistiqomah. Kamu juga di rumah tolong, Bu, ya, bantu doain. Kalau anak udah seuzon sama Papa, jangan digonggongin. Wah, anak seuzon ditambahin. Nah, Papa nggak pulang-pulang nih, Ma. Emang dari dulu gitu. Gitu. Papa begini, emang. Mama sendiri dari dulu. Asal tahu aja. Mama nih punya jantung 2 aja, kalau atu udah meninggal dari dulu, Pak. Waduh. Jangan, Pak, tolong-tolong dibagus-bagusin lah. Saya kan memang manusia gak sempurna. Kamu kan nikah bukan sama ulama, mah. Kamu nikah bukan sama penghafal Quran, mah. Kamu nikah sama temannya ulama. Oh, Masya Allah. Al-mar'u ala dini khalili. Begitu pula, Pak. Mah, saya ini nikah bukan sama sahabiatnya Rasul. Bukan sama perempuan yang mungkin dalam bacaan dan hafalan, bukan. Tapi saya berharap sekali kamu bagian dari sebuah kesempurnaan. Apapun yang ayahmu lakukan, yang suamimu lakukan ini sudah kemaksimalan. Mah, saya nggak bisa bawa kamu ke surga. Karena surga milik Allah. Tapi mukaddimah surga akan saya buka buat kamu. Saya nggak pernah bisa membuat kamu sukses. Kumpulin anak-anak boleh tuh sekali-kali tuh, bro, kita kumpulin tuh bini, anak, kedengeran aku udah kayak mau perpisahan bagaimana. Iya, ini ayah gak bisa bikin kalian sukses. Banyak kekurangan nih ayah punya. Aduh, kan lain. Ya ayah sih berharap mudah-mudahan satu waktu kalian tahu bahwa pernah ada ayah di antara kalian. Ketika ayah sudah gak ada. Ayah gak sempurna. Cuma ayah pengen yang terbaik buat kalian. Di sela-sela kekurangan ayah, ayah bangun malam. Ayah angkat tangan ke langit mengatakan Rabbi habli minas solihin. Ayah angkat tangan mengatakan Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Tapi kalau sempurna enggak sempurna. Makanya ayah nikah sama mamah kalian dan Allah kasih anugerah kalian, itu kesempurnaan buat ayah. Tanpa kalian hidup ini gak sempurna. Boom, begitu, bro. Ya, nanti minta potongan itu. Ada rekaman ntar. Gue. Gak ada ntar. Ya. 15.000. Ya, beli 3 ya, Masya Allah. Intinya sudahlah ya. Kita bikin nyaman. Jangan malah terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan. La yadkhulul jannah qati'. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Apa kata Rasul? Aisyah radhiyallahu anha ini pernah meriwayatkan. Ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy. Taqulu man wasalani wasalahu Allah. Wa man qata'ani qata'ahu Allah. Kata Aisyah, Nabi pernah bersabda, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy. Bahwa orang yang penuh
ar-rahim, yakni yang maksud tali silaturahim ya. Tali silaturahim itu bergantung di arsy. Dia akan berkata man wasalani wasalahullah. Barang siapa yang menyambung aku dengan kerabatnya, Allah akan sambungkan dia. Wa man qata'ani qata'ahullah. Barang siapa memutusku, Allah akan putuskan. Jadi silaturahim ini bukan nunggu didatengin. Kalau bisa kita yang datengin. Jadi kalau bisa ibu bisikkan di telinga suami, "Pak, ini berapa lama kamu enggak nengokin mama lo? Tolong tengokin lah. Kan laki-laki langkahnya panjang. Salamlah dari aku, semoga Allah muliakan mereka." Harus. "Kamu udah berapa lama nih enggak nengokin? Dulu kamu punya kebiasaan ya. Kamu punya kebiasaan kan dulu itu datang ke kampung sebelah tuh buat bantu mereka lihat siapa yang miskin. Kan kamu yang bilang Nabi pernah bersabda, haltun soruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian tertolong karena ada orang lemah di antara kalian. Tolong dong Pak, jangan putus silaturahim, temuin mereka." Harusnya digonggongin. Nah, suami keluar rumah bersilaturahim, pahala dia pahala ibu. "Pak, kalau bisa sih, kalau memang bubaran kantor jam 4, daripada pulang kena macet, mendingan beresin urusan maghrib dulu sama Isya ada Pak. Gak apa-apa telat sedikit, yang penting ibadah bagus. Nah kan masjid itu kan ada tuh di rumah kong ono kong ini noh. Cing ana cing ini. Coba noh tanyain noh. Temuin. Sekalian sholat maghrib kali ketemu sama keluarga di sono. Temuin. Terus yang pulang telat itu ngomel. Enggak. Ngomel mah dulu karena mau dicapek. Ya baik loh ya. Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan pada kebaikan berpahala sebanyak orang yang berbuat kebaikan. Apalagi di zaman wabah seperti ini. Ya Allah, kita kalau cuma ngantelin masker doang sama minum vitamin C, belum tentu kita bisa gak kena COVID-19. Doa orang yang soleh. Sedekah kita. Jangan cuma minta keluarga terjauhkan dari yang namanya wabah. Sedekah as-sadaqatu tudhi'ul bala. Sedekah itu tolak bala. Dan sedekah kan enggak harus dengan uang. At-tabassum fi wajhika liyahika sadaqah. Senyum di wajahmu pun sedekah. Fi kulli tasbihatin sadaqah. Wa fi kulli tahlilatin sadaqah. Wa fi kulli takbiratin sadaqah. Kamu bisa bikin orang bertasbih saja dia bersedekah. Kamu bersedekah. Coba jadi orang yang baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Subhanallah, ya Allah, apa kabar? Dia bertasbih, pahalamu. Bantu dia, Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, ya Allah, dibantu. Dia bertakbir, pahalamu. La ilaha illallah, dia bertahlil, pahalamu. Udah, Tad, kemarin saya udah berapa kali begitu. Cuma orang ketika melihat muka saya istighfar, kok saya jadi malas, Tad. Ya, ada masalah apa tuh? Orang lihat muka itu istighfar, ada masalah berarti itu. Ya, saya pikir cakep, Tad. Ya, bukan begitu. Istighfar cakep. Cuma kalau nanti bikin dia istighfar, nanti yang salah namanya. Ya, udahlah. Intinya sudah. Ya, banyak kebaikan yang ditawarkan. Man a'ana ala khusumatin bi zulmin. Au yu'inu ala zulmin lam yazal fi sakhatillahi hatta tanzi'. Anak muda zaman Rasul namanya Abdullah bin Umar nih. Ya. Dalam sebuah riwayat ada dalam Sahih Sunan Ibnu Majah, man a'ana ala khusumatin bi zulmin. Barang siapa membantu kepada seorang lawan dengan cara zalim. Au yu'inu ala zulmin lam yazal fi sakhatillahi hatta tanzi'. Ya, atau membantu berbuat kezaliman, maka dia akan berada dalam kemurkaan Allah sampai dia meninggalkan perbuatan tersebut. Jadi kalau diperintahkan berbuat kebaikan, bukan malah membuat mukaddimah orang berbuat kezaliman. Artinya kalau kita nyuruh orang berbuat baik, pahala baik dia pahala kita pun sebaliknya. Ya, kalau kita jadi penyebab orang mutus silaturahim, berbuat zalim dan lainnya, Allah akan jadikan dosa kita tuh jariah kita. Hatta tanzi. Sampai kalian mutusin perbuatan tersebut. Bertobat. Ya. Ini rezeki seret suami ini karena memang pulang silaturahim. Man aroda ayub satu fi rizki wa yun sa'ilau fi asyari fal yasir rahimahu.
Orang yang pengen disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dibanyakkan rezekinya, sambung tali silaturahim. Pengen taat, cuma kan zaman kayak begini saat ya Allah saat kita jadi serba salah. Ya, ini kita nyuruh dia keluar juga kan wabah, Ustaz. Ya kan kalau memang di tempat-tempat tertentu yang bisa safety ya gak apa-apa. Atau kalau memang gak memungkinkan, bisa online lah. Jangan sampai kita gak sama sekali protect diri kita, keluarga kita, tapi gak ada silaturahim, ya salah lagi. Ketakutan yang berlebihan ini kan berbahaya. Malah resikonya wabah, penyakit hati, nanti timbulnya kita was-was sama Allah. Wa iyadubillah wa na'udzubillah. Janganlah. Ya. Udah, kalau memungkinkan untuk membuka penyebab-penyebab rizki yang gampang, ya silaturahim salah satunya, lakukan. Liyattakhid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadukum ala amril akhir. Kata Umar bin Khattab, dia meriwayatkan Nabi pernah bersabda, liyattakhid ahadukum qalban syakiran. Hendaklah salah seorang di antara kalian senantiasa menjadikan hatinya selalu bersyukur. Wa lisanan dzakiran, lidahnya selalu mengingat Allah. Wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadukum ala amril akhir. Dan istrinya selalu salihah yang bisa membantu dalam urusan akhirat. Ya, ini dengerin nih, ini buat ikhwan. Makanya jangan nyari tampang, ya. Cari ilmu penting. Kamu yang punya agenda hidup mau kemana, rumah tangga ini akan berlabuh, kamu yang tahu. Yang kamu butuhkan siapa dan bagaimana. Jangan yang gak nyambung. Kalau cuma selera syahwat yang dikedepankan, belum saatnya kalau sudah begitu. Manis tato aminkum melebafa liat azawat. Yang sudah mampu memanage diri, ke depan mau apa, yang kamu butuhkan apa. Saya seorang pedagang, Ustaz. Tiap hari di warung nungguin dagangan saja. Pulang ke rumah gak ada yang nunggu. Tidur ngadepin internet aja, ya Allah. Saya pengen punya istri ini yang paham lah kalau suaminya ini penunggu toko lah. Paling gak dia juga suka bantu nunggu toko. Yang tahulah penghasilan ngandelin orang belanja harian, pekanan, atau bulanan. Gak bisa berlebihan, semua di manage dengan hitungan. Cari yang begitu. Cari. Jangan cari yang bertolak belakang. Cari yang pinter dandan. Cari yang suka ngeluyur, traveling. Anda nungguin di toko aja dia traveling. Bro, bini kemana? Traveling. Buruh. Ya gak bisa, cari yang cocok. Anda yang suka traveling, cari istri yang suka traveling. Sahabat dalam perjalanan tuh gak gampang loh. Orang kelihatan aslinya kalau lagi safar. Cari yang cocok, cari yang betul-betul sesuai. Saya seorang guru, saya pengen juga punya istri yang dia seorang guru. Sehingga kamu ngajar orang, istri ngajar anak. Jangan sampai kamu ngajar orang, anak gak ada yang ngajar. Jangan. Akhirnya kurang ajar, ujiannya berat. Cari-cari yang memang sekufu. Sekufu itu selevel. Yang selevel. Ya, yang kayak buah apel sama buah kedong-dong. Jadi selevel dong. Gitu ya. Asik. Jadi enak. TikToknya asik. Ma, aku ngajar dulu ya. Iya, Pak. Aku juga ngajar dulu. Masya Allah. Ya, aku ini gak lama. Aku juga gak lama, Pak. Oh, Masya Allah. Kan enak TikTok gitu. Pulang ke rumah juga ada perubahan. Anak apalannya tambah. Ya. Ilmunya nambah. Senang gitu. Itu yang paling baik lah ya. Intinya sudah lah ya. Pokoknya gimana caranya jangan mutus silaturahim. Masya Allah. Taib. Kemudian dosa yang dianggap lumrah dan biasa lainnya. Yakni menyombongkan diri di hadapan manusia. Nah, ini banyak nih. Yang kaya lakinya, yang dongak bininya di belakang. Masya Allah. Kalau bini kan dapat lemparan akad nafkah. Emang punya suami punya bini semua? Ya enggak, ada hak ibunya, hak anak saudara laki, saudara perempuannya, hak keluarga, hak temannya ada semua. Jangan, kesian suami yang banting tulang ya, dari pagi hingga malam lelah terasa. Di rumah tinggal nikmatin, kerjanya ngawur-ngawur rezeki, barang dibuang, barang dilecehkan, diremehkan, jangan. Ya para wanita dengerin ya, dengerin nih. Ya demi Allah, itu yang ditanya di akhirat tuh suami bukan kalian.
itu piring pecah yang suami beli dengan peluhnya, ya istri ngumpetin, di akhirat bakal dibongkar. Nih piring pecah nih, lu tanggung dosa. Biar suami yang kena. Gak bisa, istri mah aman, iya. Tapi kan berarti istri gak dapat dosa. Dengar cerita Abu Lahab gak? Abu Lahab berbuat dosa, tapi istrinya juga yang bawa kayu bakar. Bakar yang dibakar tuh Abu Lahab. Tapi kan bakarnya di mana? Di neraka. Ya gosong juga bininya, betul. Kan ngintil namanya. Artinya, suami lebih besar bebannya ketimbang istri dalam masalah dosa. Makanya suami ngeregetan dikit. Jangan mesem-mesem. Aduh. Dan lebih EO lagi suami, bini suruh kerja. Astagfirullahaladzim. Ada bahkan sampai dalam masa yang seperti ini, saya nangis, saya sedih kemarin. Ada yang nyuruh istrinya menjual diri sama orang lain. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan. Nah ini kebetulan nih suaminya orang baik, memberikan nafkah dan suaminya sukses. Karena rumus sukses seorang suami itu nafkah pada waktunya. Mana kosot sodakotum sama bini, jangan punya izah. Nyebrang jalan minjem sama warung depan, lebih punya izah. Apalagi kalau ipar dia datang, saudara kamu datang, pulang gak bawa, pulang apa, mau pulang gak punya ongkos, mama pakai dulu, jangan. Ada harga diri. Mendingan cari teman pinjam sama teman sudah. Karena kalau dia ambil lagi nafkah yang ada di istri, bukan haram ya. Boleh-boleh saja, cuma makruh saja kata ulama. Kalau dia ambil lagi, satu olesan kebencian di hati istri. Besok dia datang lagi. Siapa lagi mah? Yang kemarin. Yang datang meseng pulang minta ongkos. No, dia no. Tuh kan, jelek. Yang kemarin datang buat dukung memanggah. Pulang minjem. Wah, stop disebut. Ya inilah cikal bakal gak akurnya nih istri sama ipar-iparnya nih. Sudah, laki-laki punya izah. Kalau sudah ngasih, sudah. Mana kosot sodako tumi melin, ndak kurang hartamu karena nafkah, karena sedekah. Jaminan tuh izah. Nah, kalau suami sudah sukses, bini jangan petang-tang-petang-tang, peting-ting-petong-tong. Zaman lu susah beli baju karena butuh baju, malu, telanjang. Udah kaya beli baju bukan karena butuh, karena lucu. Bu beli baju lagi, Bu? Iya. Kan masih banyak. Iya sih, cuma nih kenapa dibeli? Lucu. Lucu. Abang beli baju lucu, kali anak kucing lucu. Baju kan kebutuhan. Ah, suami gampang. Tinggal ngegongin aja. Suami saya menurut sama setan. Masya Allah, cocok hidungnya. Waduh, saya tinggal ngomong aja, Bapak kan direktur. No, kita tinggal satu komplek. No, lihat anak buah Bapak. Ya, yang bukan apa-apa. Arisan kemarin saya sampai malu, Pak. Bininya anak buah Bapak. Ya Allah, Pak. Itu gelangnya, Pak. Kayak pelak-pelak becak, Masya Allah. Saya boro-boro ada icering-icering. Akhirnya suami ngebeliin. Padahal kalau hitung-hitungan gaji mah gak nyampe ke sana. Berarti kan dia korupsi. Uang haram yang dipakai. Tuh. Ya jangan lah. Ya, udah gak perlu, sudah gak perlu. Ya Allah Bang, apa artinya hidup yang saya rasakan bersama abang tanpa abang? Sudahlah ya, berikan yang halal, cukup sudah. Cukup sudah, karena yang halal ini mendatangkan keberkahan dan kebaikan. Jangan paksakan sesuatu yang haram masuk dalam keluarga ini, Pak. Itu yang paling bagus begitu. Bukan banyak tuntutan. Ini kompor ada, masak pinter, jajan mulu. Astagfirullahaladzim, la quwata illa billah. Ya, sangat disayangkan. Sementara yang lebih urgent tuh banyak. Akhirnya jadi hidup seret. Kayak gak punya apa-apa. Kenapa? Karena gak meletakkan rezeki pada tempatnya. Qala Allah Ta'ala, Al-kibriya'u ridai wal-azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma qadaftu finnar. Ada riwayat dari Rasul di mana ini merupakan hadis qudsi dari Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Abi Daud dan Ibnu Majah. Allah berfirman, Al-kibriya'u ridai, kesombongan itu pakaianku. Wal-azamatu izari, keagungan itu selimutku. Faman naza'ani wahidan minhuma qadaftuhu finnar. Maka barang siapa menyamaiku dalam satu dari keduanya, saya aku akan melemparkan dia ke dalam neraka. Jadi Allah paling benci sama orang sombong, ya, orang merasa agung tuh Allah paling benci.
kita disombong-sombongin tinggi juga kagak nambah, disombong-sombongin kita cakep udah segitu mentok, apa mau dibagusin sih, repot sama berdandan untuk fisik, tapi batin gak pernah dirapikan, jangan, udah. Ya itu baju gak nambah tinggi cuma motifnya salur jadi kelihatan tinggi, ya, itu baju gak ngurusin badan cuma motifnya lurus jadi kelihatan gitu, oh. Itu baju gak nambah gemuk, cuma modelnya aja garis-garis kayak begitu. Lihat, 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 lihat. Jangan merasa berubah, timbul sombong, jangan. Jangan. Ya ini kadang-kadang suka kita berlebihan merasa bagus menurut kita, jangan. Bagus itu inner beauty. Ya. Bagus itu inner beauty. Nah kalau bicara inner beauty, timbul dari dalam diri. Itu berkaitan dengan hati tentunya. Dari Amru bin Su'ib, dari ayahnya, dari kakek diriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda, yusarul mutakabbiruna yawmal qiyamah amsal dharri fi suwarir rijal yaghshahumul dhul min kulli makan fayushakuna ila sijnin fi jahannam yusamma bulas ta'luhum narul ay anyar yuskawna min usarati ahlin nar tinatal khubal. Masya Allah ya. Yusarul mutakabbir fi yawmil qiyamah amsalu dhal fi suwari rijal. Orang yang sombong, kata Rasul, akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti layaknya sebutir biji sawi dalam wujud manusia. Mislan dhal fi suwari rijal, dalam bentuk laki-laki. Yaghshahumul dhal min kulli makan. Mereka diliputi kehinaan dari setiap penjuru. Fayusakuna ila sijnin fi jahannama yusama bulas. Akan dimasukkan ke dalam penjara dalam dasar neraka. Dan nama penjara dalam dasar neraka itu bulas. Bulas itu nama penjara dalam dasar neraka. Ya'luhum narul ay anyar. Ya, api neraka akan mengangkat-angkat mereka. Yusqawna min usarati ahlin nar tinatal khubal. Dan akan diberikan minum ampasnya penghuni neraka berupa lumpur dan nanah. Masya Allah. Orang sombong itu paling dibenci. Ini kadang-kadang, Masya Allah, suaminya yang sukses, suami yang kaya, malah si istri yang, aduh gaya ngomongnya, pindah dari mulut ke hidung. Waduh. Oh, kalau suami saya, suami lu koruptor. Jangan dibanggain, doain biar dia tobat. Atau suamimu memang sudah orang baik, kamu yang baik. Banyak orang senang sama kamu, kadang ngelihat suami kamu, bukan kadang ngelihat kamu. Kalau ngelihat kamu, gak ada yang nengok. Iya. Jangan. Mulianya kita karena siapa? Karena Allah. Sebab siapa? Orang rumah lihat. Sama dengan dibenci sama Allah. Makanya Allah tegas mengatakan, orang yang sombong dibangkitkan nanti dalam neraka. Seperti biji sawi. Hina sekelilingnya, digiring masuk bulas. Bulas, penjara dalam dasar neraka. Dikasih apa? Tinatul khubal. Minum dari nanah persat air orang-orang penghuni neraka. Masya Allah. Ya. Udah gak usah sombong. Bainama rajulun yatabakhtar yamsi fi burdai qad a'jabathu nafsuh fa khasafa Allah bihil ard fa huwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah. Perut bumi, sehingga dia berteriak-teriak di dalamnya sampai hari kiamat. Semua ada catatannya. Kesulitan, kemudahan, semua ada contohnya. Maka solusi yang terbaik mengembalikan sadar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Qur'annya, dalam kalamnya, pun mengembalikan contoh kepada kekasihnya Habibullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan kita insyaallah ya. Intinya di bahasan kita yang ke-86 ini, ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mishyatihi laki Allah Azza wa Jalla wa huwa alihi ghadban. Barang siapa yang merasa bangga dengan dirinya sendiri atau berjalan dengan sombong, niscaya dia akan menemui Allah dalam keadaan dia dimurkai oleh Allah. Wa iyadu billah wa na'udzubillah ya. Streaming kita enggak bisa sampai 1 jam, tapi kita bisa berdialog ya, supaya lebih dari 1 jam ke depan, karena Instagram ini cuma 1 jam. Saya sengaja stop di menit ke-51 supaya bisa berdialog. Begitu pula YouTube, yang mau ditanyakan silakan. Sisanya kita akan bertanya jawab. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhlu. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Saya masih menjalankan puasa Daud sampai saat ini, apakah dibolehkan? Kapan bisa dihentikan, Ustaz? Wah. Yang dilarang sama Nabi untuk melakukan puasa di bulan Sya'ban itu, ketika sudah masuk pertengahan Sya'ban, orang yang tidak terbiasa dengan puasa sunnah. Tapi kalau saumud dahar, orang yang biasa puasa sunnah, lakukan. Hari ini Anda masih bisa berpuasa, jatuh waktu untuk puasa Daud, lakukan. Walaupun besok kemungkinan Ramadan. Allahu a'lam. Orang yang biasa Senin, Kemis. Mungkin jatuhnya Ramadan hari Selasa. Di hari Senin dia masih bisa puasa Senin Kemis. Karena dia biasa melakukan rutin Senin Kemisnya. Artinya saumud dahar. Puasa yang dirutinkan. Tapi kalau buat yang belum terbiasa, ya, ya nggak diperbolehkan. Ya. Tumben puasa nih bro. Kan besok Ramadan. Iya, ancang-ancang. Supaya nggak kaget kalau puasa besok. Jangan, nggak ada puasa ancang-ancang. Ya. Artinya, lakukan kalau memang memungkinkan. Allahu a'lam. Naam. Bismillah, Ustaz. Wanita kan akan lebih banyak di neraka. Tapi yeah, sebenarnya banyak juga wanita yang ingin hidup baik, tapi justru banyak laki-laki yang malah menggoda, merusak wanita karena masalah syahwat atau hal lainnya. Bagaimana? Ya itu dia, kamunya harus jaga diri. Perempuan di neraka banyak, di sorga juga banyak, tenang aja. Kan dia bilang satu bantal laki-laki di sorga 70 bidadari, kan 1 banding 70 berarti kan. Cuma kalian gak bisa ngebayangin itu satu bantal 70 bidadari, betul? Dan cemburu, kalian pasti cemburu. Itu yang saya gak suka tat di sorga tuh, tat katanya satu bantal 70 bidadari. Saya istrinya akan panas. Panas gimana? Ya kalau 70 saya sebelah mana? Masya Allah. Udah sering dibilang, Bu. Saya sampaikan beberapa kajian. Perempuan soleha, wanita soleha, istri soleha, dia bakal mimpin bidadari di sorga. Sehingga kalau ibu nanti ngelihat banyak bidadari di kamar ibu di sorga, ibu tinggal suruh keluar. Masuk. Ya, kalau mau pakai logika kan begitu. Saya agama bukan logika ya. Di akhirat sudah nggak ada cemburu, udah nggak ada keburukan. Nah, ya. Ya udah kalau tahu lelaki banyak merusak dengan syahwat, jangan terpancing, punya harga diri. Orang mau nyenggel, orang mau ganteng, tanya berani pakai mahar gak? Gitu. Jangan ngajak dosa doang, habis pulsa, kuota. Orang dibohongin via WhatsApp, astagfirullahaladzim. Coba kalau itu anak kita begitu. Digituin orang, kita kan akan panas. Laki-laki kalau gentle nikah. Bukan ngajak berbuat dosa, mulu nikah datengin. Mau gak nikah? Saya sudah punya istri. Mau gak nikah sama saya? Ya, kalau gak mau ya sudah. Udah jangan diotak-atik lagi, dia udah gak mau. Cari yang mau. Kamu datang laki-laki, saya belum nikah, saya pengen nikah sama kamu. Cuma saya belum punya harta berlebihan, tapi sekedar nafkah insya Allah cukup. Mau gak? Mau. Mau jalan gak? Cari yang lain. Jangan ngayal. Aku ditolak. Aku dia. Kebak lah hidup kayak begitu. Lamang hidup sebentar ya. Makanya buat perempuan jaga diri. Insya Allah perempuan soleha dapat laki-laki yang soleh. Insya Allah. Ya. Fadal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya kecewa dengan keluarganya. Bukan orang tuanya sudah meninggal semua. Suami mau ambil jarak. Jarak aja saya. Jarak antara dengan keluarganya. Saya sebagai istri sudah mengingatkan. Tapi suami cuma mau menjaga jarak. Biar gak terlalu sering kecewa. Yeah. Apakah itu dosa dengan niat putus silaturahmi? Kalau niat putus silaturahim ya gak boleh. Tapi kalau sekedar zurhiban tasdat huban boleh. Temui jarang-jarang timbul cinta. Karena orang kalau sering ketemu kan jadi gak baik. Sesekali jadi kangen manis. Ya, tinggal omongin aja baik-baik ke suami. Pak, jangan pernah niat mutus silaturahim. Nabi yang mengatakan, la yadkhulul jannah qatil. Enggak masuk surga orang yang suka mutus silaturahim. Ya, ya udahlah, mau bilang apa? Enggak ada bekas saudara. Ya. Ini enggak ada abang gua begini aja. Udah, Pak. Ya. Udah, ini enggak ada bekas saudara. Papa meninggal, anak papa, anak dia. Ini adik kakak papa meninggal, anak mereka, anak papa. Sudah, ponakan tuh anak. Sudah, enggak ada bekas. Sabar. Insya Allah Bapak kuat. Begitu harusnya Bu ingetin Bu. Karena mutus silaturahmi itu haram. Allahu a'lam. Ustaz, amalan apakah untuk wanita yang sedang haid? Ustaz, amalan apa buat perempuan yang sedang haid? Semuanya bisa. Kecuali sholat, kecuali tawaf, dan hubungan suami istri. Yang lainnya boleh.
Alasannya apa? Sabda Nabi yang mengatakan kepada Aisyah, haidak laisa fi yad. Selama dia masih hidup, bolehlah didakwahi. Karena mendakwahkan keluarga itu lebih utama ketimbang orang lain. Ya. Jadi boleh-boleh saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ibu harus paham ini. Tapi kalau seandainya terjadi hal yang buruk, khawatir terjadi yang buruk, ada apa? Wa amru sura bainakum. Ada musyawarah lah. Ya. Ada musyawarah. Gimana nih Pak? Kalau aku ikut kamu, Mama gimana? Perlu ada obrolan. Ya, kalau memang suami tetap kekeh untuk kamu ikut, ya harus. Sehingga saudara-saudara yang lain harus membantu memperhitungkan bagaimana cara memfasilitasi ibu supaya enggak sendirian atau bagaimana lain. Intinya sih menjaga suami hati dan jiwanya lebih diutamakan ketimbang orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Apa yang harus anak lakuin apabila istri selalu bahas masa lalu anak? Karena anak pernah lakuin hal yang fatal. Sikap apa yang harus anak lakuin saat sekurang? Ya tegas sedikit lah. Anda bisa tegas. Saya sudah gak pengen mengulang masa lalu saya. Kalau diungkit-ungkit kayak gini saya bisa marah. Buktikan bahwa Anda marah. Anda laki-laki kok, punya hak untuk marah. Ya, tapi jangan diulang lagi perbuatan maksiat itu, gitu ya. Makanya yang tegas, bahkan lelaki boleh mentalak istri kalau sudah pegel daripada berdosa. Bahkan ada sebuah riwayat bahwa terhalang rezeki seorang laki-laki yang tak berani menceraikan istrinya yang banyak berbuat dosa. Masya Allah. Jadi harus tegas. Sekarang kalau ditinggal diancam mula sama bini, kamu dulu, masa lalu kamu gini-gini. Emang enak. Ya terus gimana? Saya kan sudah tobat. Kenapa mesti diulang-ulang? Kalau bakal begini sebenarnya kita pisah sekalian. Sudah. Ancam dengan perpisahan. Mudah-mudahan jadi hidayah buat dia nanti insya Allah. Ya. Sudahlah. Ya jangan mengingat masa lalu. Al-amal bi khuatimihi. Amal tergantung akhir bukan awalnya. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya bagaimana cara menasihati istri yang menunda-nunda sholat terkadang membantah ucapan suami. Kamu yang jadi orang yang gak sholat. Saya enggak mau tanggung orang yang dimurkai sama Allah. Fawailil musallin. Harusnya seperti itu. Ngapain Anda nikah nanggung dosa orang? Ngapain? Tapi tidak dengan kasar, dengan wibawa ya. Laki-laki itu yang tegas itu yang paling baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Biar hidup kita enggak kebanyakan ngayal, apa solusinya? Ngayal apa nih? Kalau ngayal-ngayal yang enggak berkaitan sama lawan jenis ya nikah. Yang paling baik nikah. Manis tato'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Yang sudah mampu menikah, menikah. Dan nikah lambang kemampuan. Ngapain ngayalin anak orang? Ngapain? Ngapain ngayalin yang bukan mahramnya? Udah berdosa di alam hayal gitu. Asal tembak langsung, antum kamu belum sanggup, udah banyak berpuasa, dekatkan diri sama Allah. Hobi belajar. Orang kalau sudah baca, senang nyari ilmu, lupa kayak begituan. Berteman sama orang yang prospektif dalam berpikir. Jangan sama orang yang ngayal juga. Yang berteman sama teman, Udin Portal main gitar di pojokan portal, gonjrang, gonjreng. Anak orang dinyanyiin lah, akhirnya ngayal ya, enggak. Ya. Udahlah, intinya kalau memang hidup bakal ngayal, bakal banyak dosa, menikah. Kalau belum sanggup, puasa. Ya, semoga Allah berikan kekuatan pada kita, insya Allah. Ya, taib, insya Allah. Ya, akhir majlis taklim Sindoro yang semoga Allah berikan keberkahan dalam dunia dan akhirat. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat yang disampaikan, insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita nanti. Ya, insya Allah pada waktu jam 2 siang ya, jam 2 siang nanti, insya Allah. Kita akan live ya. Siang betul bro? Zoom. Nah, ya. Kita akan live Zoom nanti. Zoomnya diiklankan gak? Enggak. Ya? Enggak umum. Oh ya udah. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita maksimalkan untuk mengiklankannya. Artinya kegiatan kita siang nanti yakni akan melakukan live dengan teman-teman di New Zealand dalam kajian tentang apa judul bro? Semua sudah diatur ya, semoga manfaat insya Allah. Minta maaf kalau kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah.
Ya, ibu-ibu yang Allah muliakan di Majelis Taklim Sindoro, semoga Allah selalu kasih kesehatan buat ibu semua. Jangan lupa ya, untuk safety yourself, jaga diri, banyak berzikir pagi dan petang, konsumsi habatus sauda, makan 7 butir korma ajwa. Ya. Di kita ada di usb.bawazir, bisa dilihat di iklannya di Bawazir Dead, itu ada semua ya. Silakan dikonsumsi, begitu pula habatus sauda. Kemudian juga banyak bersedekah. As-sadaqatu tudiul bala. Wabil khusus salat duha nih. 2 rakaat salat duha itu sedekah badan kata Rasul. Ya, insyaallah Allah muliakan kita. Terus saling mendoakan dan semoga Allah angkat wabah dari negeri kita ini. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.